Kira-kira kemarin Amaun nomor satu ada titik-titik Abi ismuhu Ahmad. Nah, kira-kira diisi apa ini? Nah, isinya hanya dua, dengan hia atau hua. Nah, kira-kira yang dia yang mana, yang hua yang mana saja? Ditulis di buku tulis. Nanti dikirimkan ke Ustazah, ke Uswinda ya. Ustazah kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan beserta menulisnya. Kalau sudah, Ustazah akan close. Ini bisa jadi untuk pengganti apa tadi pagi? Sarapan soal ya? Sarapan soal tadi pagi kan tidak ada. Nah, silakan untuk dikerjakan. Ini langsung soalnya juga ditulis. Soalnya ditulis. Itu dibuat apa? Dibuat apa ya? Ini pengganti sarapan soal. Yang tidak mengerjakan berarti tidak mendapat nilai. Ini cuma ditulis. Jawabannya apa, Us? Tidak tahu, Us. Saya sudah sampaikan jawabannya hanya dua, yaitu menggunakan hia atau hua. Anak-anak bisa melihatnya pada buku paketnya. Tadi Ustazah sudah minta anak-anak untuk menyiapkan buku paketnya. Halaman, Us. Abi-abi. Kemarin, lalu pekan lalu kita sudah sampaikan ya, anak-anak bisa sampai lagi di pada halaman 8. Halaman 8 buku paketnya. Jadi mengisinya hanya dua, yaitu menggunakan hia atau hua. Abi ismuhu Ahmadun. Nah, kira-kira jawabnya pakai hia atau hua? Nah, gitu. Nah,
Diteri teh Ustadzatun. Nah, kira-kira dijawabnya pakai apa? Nomor 3 Umi. Muha Khadijatun. Khadijah. Abi ismu. Abi muhu ai. 3 menit lagi Ustadzah akan plus soalnya. Plus Ustadzah, itu tulisan bahasa Arabnya itu juga ditulis Us. Iya. Udah? Belum, belum Us. 3 menit baru nomor 2. Nomor 3 Us. Tadun. Oh sudah Us. Ya nanti dikirimkan ke Us Winda ya, ke Us Winda. Us. Semuanya dikirimkan ke Us Winda nanti. Us ini waktu kalau anak-anak masih ingat, Ustazah sudah sampaikan materinya ya. Iya. Masih ingat ya? Iya. Masih Us. Nah, Ustazah kemarin sudah sampaikan. Dua menit lagi yuk. Harus sampai nomor 2 Us. Iya ayo. Us, aku udah sampai nomor 3. Ya, kalau sudah nanti terus dikirimkan, dikerjakan, dikirimkan. Padahal tidak mengirimkan. Jadi kalau misal tidak mengirimkan, oh berarti tidak mendapatkan nilai untuk ini, gitu ya. Ini adalah pengganti sarapan soalnya anak-anak tadi pagi. Belum 2 menit. Harus selesai. Umi is tahu. Itu surat apa? Surat apa? Us? Ini bukan surat. Hah? Kita tidak sedang belajar Al-Quran hadis ya. Itu apa Us? Okay. Akan diisi menggunakan dia atau dia. Temani. Penulisannya pun menggunakan huruf Arab, huruf hijaiyah, bukan huruf Latin ya. Penulisannya pun. Oke, 1 menit lagi udah habis. Sembilan. 8. Ustazah. 6. 5. 4. Us, aku udah selesai. Ya. 3. 2. 1. Oke, Ustazah tutup ya. Belum, ya, Us. Dan harokatnya. Ya, Us. Tutup, Us. Selesai. Ya? Bisa ya, Us. Sadar? Us. Ya, bisa perhatikan ke Ustazah? Ya, Us. Oke, nanti tugasnya, bukan tugas, tapi pengganti sarapan soalnya bisa dikerjakan, bisa dikumpulkan atau dikirim ke Ustazah. Kirim setelah nanti Zoom ini ya.
Ustazah nanti tidak mau ngoyak-ngoyak atau mengingatkan, karena ini kan sarapan soal, jadi hanya anak-anak yang mungkin sudah mengerjakan atau mengerjakan. Ya. Ini enggak usah, Ustazah. Oke. Anak-anak sudah dibuka bukunya ya. Halaman bisa dibuka pada halaman 11. 11. Iya. Halaman berapa, Us? Pakai pelan. Nah, buku paketnya halaman 11 sudah dibuka semuanya? Sudah. Nah, itu ada apa? Ada Quran surat Quran surat apa? Ada materi apa di situ? Tentang apa? Halaman berapa, Us? Halaman 11. Diperhatikan. Tentang apa? Beneran bahasa Arabnya itu apa dibacanya? Arqamun. Iya. Arqamun. Kita akan belajar angka-angka itu dari angka 1 sampai angka 30. Nah, kalau ustazah itu sering, misal ada ustazah lain juga ya mungkin. Nah, gitu. Biasanya ada wahid, isnain, salasah. Nah, di sini juga ada. Wahid itu apa? Satu. Nah, maksudnya wahid, isnain, salasah itu maksudnya apa? Satu, dua, tiga. Nah, seperti itu ya. Dari bahasa. Isnain, salasah. Seperti dua tiga, iya dua tiga. Kemudian di dalam bahasa Arab itu juga, misal wahid itu kalau kita menyebutkan hari, biasanya hari apa? Hari pertama, hari Senin. Berarti ahad itu hari apa? Minggu. Nah, seperti itu. Wahid berarti ahad, hari Minggu. Ahad, isnain. Nah, isnain apa? Nah, menghitungnya itu dari hari Minggu atau ahad itu ya. Selasa. Tiga apa? Empat. Hari keempat? Arba'atun. Arba'ah. Arba'atun atau arba'ah. Nah, terus lalu ada juga latatun empat. Kelima apa? Kelima hom satun. Hom sah, ya, hom satun. Keenam asyaratun sitatun. Pah sitatun sitah. Delapan Sabatun, Us. Iya, benar. Sabah. Dan sembilan ada tis. 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 Asyaratun. Asyaratun. Sepuluh. Iya, benar. Nah, kemarin ustazah itu sempat cari-cari lagu buat apa namanya, nyanyi biar hafal itu gimana ya? Anak-anak bisa dengar suara, bisa dengar suara ini enggak? Enggak bisa. Nah, kemarin ustazah sempat cari. Nah, ustazah kemarin kan sempat cari ya. Cari lagu-lagu buat
untuk menghafalkan nomor nomor atau angka-angka ini. Nah, ada yang sudah pernah dengar lagunya? Belum. Belum. Wahidun satu, Isnani dua, salah satu tiga, Alfaatun empat. Sudah pernah? Coba sambil baca. Anak-anak tahu ini gak? Ini lagu. Belum satu, satu. Saya. Saya. Ya, tahu lagu anak kambing saya? Tahu. Nah, sekarang sambil baca kita lagu itu ya menggunakan lidah anak kambing saya. Gimana cak? Gimana coba lagu anak kambing saya? Gimana Mbak Naura? Lagu anak kambing saya gimana? Coba ada yang tahu tidak? Ada yang tahu anak kambing saya? Nah. Anak kambing saya ada yang tahu? Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya di mana? Nah, ada yang tahu? Lagunya tahu ya? Tahu. Yuk, coba sekarang. Nah, kita ganti liriknya ini. Jadi ini 1 sampai 10 tapi dalam bahasa Arab. Jadi gimana, Us? Wah, pun satu sambil dibaca buku paketnya sambil dibuka halaman 11. Sudah bersama ya biar anak-anak lebih mudah untuk menghafalnya walaupun 1 sampai 10 dulu. Sebelumnya 1 sampai 10 tanpa tidak menggunakan buku, tidak membaca buku, ganti dinyanyikan. Mungkin ada yang sudah hafal? Sudah ada yang hafal? Angka 1 sampai 10 beserta artinya? Perhatikan dulu Ustazah. Sudah ada yang angka 1 sampai 10 dalam bahasa Arab? Mas Ridho apa? Ya, anak-anak bisa dengar suara Ustazah? Ada yang hafal atau belum ya? Satu sampai 10 dong. Cuma sampai 5. Sampai 10 ya? Sama-sama aja dulu deh. Sekarang sambil dibuka bukunya, kita nyanyikan pakai nada anak kambing saya ya. Bisa?
Dinyalakan dulu. Bisa dengar. Ya, dinyalakan terlebih dahulu agar Ustazah bisa mendengarkan suara anak-anak. Ya, Us. Ya, sudah dinyalakan. Ada yang masih teman-teman yang masih belum dinyalakan? Dinyalakan dulu mic-nya. Jangan di-mute. Udah ya. Yuk, kita nyanyikan pakai nada anak kambing saya ya. Wahidun satu. Nah ini Jadi dimulai dulu angka 1 sampai 10. Oke, bisa dengar suara Ustazah semuanya ya? Ya, berarti tugasnya pekan depan, karena pekan ini kan kita sudah mencoba untuk menghafalkannya. Nanti kita coba hafalkan sampai ayat sampai 30, maksudnya sampai nomor 30. Nah, tugasnya pekan depan yaitu anak-anak menghafalkan apa namanya? angka 11 sampai 20. Ketika Zoom, Ustazah akan tunjuk seperti pekan kemarin atau Ustazah akan minta Nana untuk menyetorkannya. Gitu, paham? 11 sampai paham, Us. Sampai buku apa, Us? Paham? Angka berapa? Angka 11 sampai 20. Tunjuk anak-anak untuk random menyebutkan buku apa, Us? Bahasa Arab ya. Coba Mbak. Mbak Aisyah. 12 bahasa Arabnya apa, Mbak Aisyah? Aisyah, buku apa, Us? Aisyah, Mbak Mbak Aisyah. Mbak Aisyah. 12 apa? Isna Asyara. Oke, terima kasih Mbak Aisyah. Kemudian 17. Ustazah mau minta tolong Mas Ilyas. 17 apa ya bahasa Arabnya ya? Bahasa Arab. Oh gitu. 17 apa bahasa Arabnya? Mas Ilyas. Mas Ilyas. Bisa dinyalakan dulu mic-nya Mas Ilyas. Yang keras Mas Ilyas. Apa? 17. 17.
mata masyarok. Oke, sabar, masyarok. Mas Arjun, bisa dengar suara ustazah? Ustazah. Iya, Mbak Kanaya, gimana? Aku izin ya, soalnya HP-nya panas. Oh iya, boleh. Oke, nanti bisa dilanjut menggunakan YouTube ya. Oke. Ya, ya. Mas Arjun, siapa selesainya, Us? Iya, Us, HP-ku juga panas. Oke, mau cepat selesai? Yang Ustazah tunjuk. Panas, Us, selalu lama-lama, Us. Karena juga ini, Us. Ini kita 5 menit lagi udah selesai loh. HP-ku baterainya tinggal 58, Us. Oke, yang Ustazah tunjuk silakan sebutkan. Us. Mas Arjun, bisa dengar suara Ustazah? Ya, Us. Dinyalakan dulu. Dinyalakan dulu kameranya. Dua apa bahasa Arabnya Mas Arjun? 25 apa bahasa Arabnya Mas Arjun? Aus. Aus. Loh, ada di buku paketnya. Tadi halaman berapa anak-anak buku paketnya? Halaman 11 sama 12, Us. Nah, 11. Semuanya diperhatikan ya. Apa Mas Arjun, 25? Us. Kuaca, Us. Apa? Halaman 12 buku paketnya. Wajib. Anak terakhir mau cepat selesai kan? Mau. Iya, makanya yuk tertib. Terus Mas Rafael PR-nya Mas Rafael. Mas Rafael bisa dengar suara Ustazah ya? Iya, Us. 25 apa bahasa Arabnya Mas Rafael? mengucapkan satu kali ini. Tugasnya di pekan depan. Jadi tidak untuk disetorkan di pekan ini ya. Tidak ada yang setoran di pekan ini. Ustazah bilang di pekan depan tugasnya yaitu menyetorkan hafalan, bukan membaca. Hafalan bukan membaca ya. Jadi dihafalkan ayat 11 sampai 20, tetapi setorannya di mana? Setorannya ketika Zoom. Paham? Paham, Us. Paham, Us. Setorannya ketika Zoom. Jadi tidak ada yang menyetorkan ketika di WhatsApp. Kayak gitu tidak ada. Jadi dihafalkan, bukan dibaca. Sekali lagi Ustazah tekankan, dihafalkan. Jadi dihafalkan itu gimana? Ketika apa, Us? Tidak melihat catatan, seperti itu ya. Ya, setelah ini nanti sarapan soalnya ya. Sarapan soalnya tadi yang bahasa Arab bisa dikumpulkan atau dikirimkan ke Us Winda, ke Ustazah langsung. Gitu ya. Oke? Okay? Paham ya? Ya, Us, paham. Oke, Us. Us. Enggak ada, Us. Oke. Jadi tidak ada yang tanya, Us, ada PR enggak? Enggak ada. PR-nya anak-anak tadi menghafalkan, bukan membaca. Gitu ya.
di pekan depan Ustazah minta untuk disetorkan. Selesainya kapan? Mau cepat selesai? Ya, bisa tertib? Ini udah jam 9. Mau ditanya anak terlebih dahulu? Oke, sudah? Kalau memang sudah tidak ada yang mau ditanyakan, Ustazah akan akhiri, Ustazah akan tutup. Ustazah. Iya. Besok Zoom enggak, Us? Besok Zoom atau tidak, teman-teman? Besok hari apa? Hari libur. Tanggal merah. Libur apa, Us? Tahun baru. Libur tahun barunya. Us, ini kan enggak tahun baru. Oke. Okay. Tahun baru Islam, Dita. Iya. Iya, gitu maksudnya. Gitu ya. Sudah? Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, Ustazah minta tolong untuk ditutup. Dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Mbak Aira. Kita berdoa. Ustazah mohon maaf, selalu jaga kesehatan dan salam keluarga di rumah ya. Ustazah akhiri, dijawab dulu salamnya. Jangan lupa salatan soalnya dikumpulkan ke Uswinda. Dan hari ini ada tugas atau mengerjakan Google Form akidah akhlak ya. Nanti jangan lupa untuk dikerjakan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.